diangkat kan? Begini, dipegang. Boleh. Eh, pegang deh. Tempat-tempatan ini dari Banjarmasin. Kemudian anggota Satnarkoba kita memperoleh informasi, kembangkan. Kemudian setelah informasi itu pasti, kemudian dilakukan penangkapan oleh Satnarkoba Polres. Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang ancaman hukumannya 12 tahun. Kemudian denda 8 miliar. Berapa bawa-bawanya sekali mantar, Pak? Wah, 1 juta.